Qatar adalah sebuah negara yang terletak di Semenanjung Arab bagian timur laut. Dengan ibu kota Doha, Qatar memiliki wilayah yang tergolong kecil namun memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Sejarah Qatar yang kaya mencakup pemukiman manusia sejak zaman prasejarah. Pada abad ke-19, Qatar menjadi wilayah protektorat Inggris dan merdeka pada tahun 1971. Negara ini memiliki perekonomian yang kuat berkat sumber daya alamnya yang melimpah, terutama gas alam. Qatar juga telah mengembangkan sektor pariwisata dan keuangan, serta menjadi produsen dan eksportir gas alam terbesar di dunia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab, dan mayoritas penduduk Qatar beragama Islam. Qatar terkenal dengan infrastruktur modernnya, termasuk megaproyek seperti The Pearl Qatar dan stadion-stadion yang dibangun untuk Piala Dunia FIFA 2022. Budaya Qatar mencerminkan perpaduan antara tradisi kuno dan modernitas, dengan seni dan kerajinan tradisional yang masih dilestarikan. Maskapai penerbangan nasional Qatar Airways juga diakui sebagai salah satu maskapai terkemuka di dunia. Dengan iklim gurun panas, Qatar menawarkan pengalaman unik bagi pengunjungnya. Dengan prestasi dan kekayaan budaya yang dimilikinya, Qatar telah menjadi negara yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari. Kehidupan bermasyarakat di Qatar didasarkan pada nilai-nilai keluarga yang kuat dan ikatan komunitas yang erat. Keluarga memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat Qatar, dengan pentingnya rasa hormat terhadap orang tua dan solidaritas antara anggota keluarga. Masyarakat Qatar juga memiliki komunitas lokal yang aktif, di mana warga Qatar terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya bersama, seperti festival, pertemuan, dan acara keagamaan. Agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan praktik ibadah yang dijalankan secara rutin dan masjid yang menjadi tempat berkumpulnya umat Muslim. Pakaian tradisional seperti tobe dan abaya tetap dipakai dengan bangga, meskipun pengaruh budaya global yang semakin kuat. Masyarakat Qatar juga menikmati hidangan tradisional Arab yang kaya rasa dan aroma, serta menghargai seni, budaya, dan olahraga sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Pendidikan memiliki peran penting di Qatar, dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan universitas terkemuka di negara ini. Secara keseluruhan, kehidupan bermasyarakat di Qatar mencerminkan keseimbangan antara tradisi kuno dan modernitas, di mana nilai-nilai keluarga, agama, dan komunitas terjaga sambil terbuka terhadap kemajuan dan keanekaragaman global. Pendapatan rata-rata warga Qatar adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, penting untuk dicatat bahwa data ini dapat bervariasi dari sumber ke sumber, tergantung pada metode pengukuran dan periode waktu yang digunakan. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2019, pendapatan rata-rata tahunan per kapita di Qatar mencapai sekitar $63.356. Hal ini menempatkan Qatar di peringkat tinggi dalam hal pendapatan per kapita global. Pendapatan yang tinggi ini sebagian besar dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam Qatar, terutama industri gas alamnya yang makmur. Qatar juga telah melakukan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor lain, seperti keuangan, pariwisata, dan industri kreatif, yang turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan warga negara. Pendapatan rata-rata yang tinggi ini juga mempengaruhi standar hidup yang tinggi di Qatar. Masyarakat Qatar dapat menikmati infrastruktur modern, pelayanan kesehatan yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang baik, dan berbagai kesempatan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa pendapatan rata-rata tidak mencerminkan kondisi secara merata di seluruh populasi. Seperti halnya di negara-negara lain, ada ketimpangan pendapatan di Qatar, dengan beberapa segmen masyarakat yang mungkin menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah Qatar telah berupaya mengatasi ketimpangan ini melalui program-program sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pendapatan rata-rata yang tinggi di Qatar mencerminkan kondisi ekonomi yang kuat, namun juga menunjukkan pentingnya mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kuliner di Qatar mencerminkan kekayaan budaya Arab dengan pengaruh internasional yang semakin kuat. Beberapa hidangan khas dan makanan populer di Qatar seperti majbus, kapsa, balalit, madrouba dan masih banyak kuliner enak lainnya. Secara keseluruhan, Qatar adalah negara yang kaya dengan sejarah, budaya, dan kekayaan sumber daya alamnya.
Negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Qatar terkenal karena kekayaannya dalam sumber daya alam, terutama gas alam, yang telah menjadi sumber pendapatan utama negara ini. Dengan infrastruktur modern dan proyek-proyek megaproyek yang mengesankan, Qatar telah menjadi tuan rumah banyak acara internasional, termasuk Piala Dunia FIFA 2022. Negara ini juga telah menginvestasikan sumber daya dan upaya untuk membangun sektor pariwisata, menjadi tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Budaya Qatar mencerminkan perpaduan antara tradisi kuno dan modernitas, dengan seni, musik, dan tarian tradisional yang masih dilestarikan. Pendidikan di Qatar juga dianggap penting, dengan pembangunan sistem pendidikan yang berkualitas dan keberadaan universitas internasional terkemuka.